Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Amma ba'd. Baik, alhamdulillah hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kitab At-Tuhfatul Wathobiyah Syarh Matan Jurmiyah karya Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit hafizhahullahu taala. Di hari ini Kita lanjutkan masih di bab nawasih al mubtada dan al khobar yang menghapus suku mubtada dan al khobar yaitu di inna di pembahasan inna dan saudari saudarinya. Kemarin paling terakhir kita sudah selesai dari kaanna, gitu ya. Sudah. Sekarang al khomis temannya inna yang kelima. Laita yaitu laita. Wa maknaha atamanni. Maknanya laita adalah atamanni, berangan-angan. Diterjemahkan seandainya. Makna laita adalah apa? Tamanni. Ia ya, dia berangan-angan. Lihat, bahwa dia adalah tolabul mustahil au ma Pokoknya antara dua ini tamanni itu menginginkan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang ada padanya usur, kesulitan bisa tapi sulit atau tidak bisa sama sekali itu fungsi daripada tamanni, Laita. Fal awal wahal aksar tapi ingat penulis katakan yang pertama itu yang terbanyak maksudnya. Yang bermakna mencari sesuatu yang mustahil itu yang terbanyak untuk Laita. Rata-rata penggunaannya itu untuk sesuatu yang mustahil. Iya, sesuatu yang mustahil. Nah, kalau Syekh Al-Kabir, contoh ucapannya: "Orang tua besar yang sudah tua." Syekh, Syekh di sini bukan Syekh guru, maksudnya Syekh orang tua. Syekh itu untuk orang tua, tapi Al-Kabir sudah tua sekali. Iya. Dia bilang, Laitas syabab a'idun. Seandainya masa muda itu kembali. Apa ini? Bisa nggak? Nggak bisa. Biar dia berobat keliling negara. Mau sampai negara yang secanggih apapun. Tidak ada pernah ada orang yang bisa mengembalikan orang tua menjadi anak muda. Nggak bisa. Iya. Ini mustahil namanya ini mustahil dipakai. Asalnya yang kedua, yaitu yang ada padanya kesulitan. Dia bilang, Laita Zaidun Alimun. Seandainya Zaid berilmu. Bisa enggak Zaid berilmu? Bisa. Paham kan? Tapi ini kan berandai-andai dalam perkara yang masih sulit. Tapi bisa. Tidak mustahil. Tidak mustahil. tamannin. Ini Eropnya. Maka laita harpu tamannin wa nasbin dan menaseb. yaitu menaseb isim yang terletak setelahnya. Wa kullun min dan setiap dari asyabah wa zaidan ismuha. Setiap dari kata asyababa dan zaid adalah isimnya. Wa kullun min a'idun wa alimun. Setiap dari a'idun dan alimun khobaruha. Khobar. mudah sekali. Wa mitaluha tanzil, contohnya dalam Al-Quran. Ya laytani kuntu turoba. Duhai seandainya saya dulu menjadi tanah saja. Menjadi tanah saja. Bisa nggak manusia menjadi tanah saja? Ya kalau sudah jadi manusia, ya manusia. Nggak bisa jadi tanah. Pasti dibangkitkan. Maksudnya ini perkataan orang kafir ketika dibangkitkan, dia dihisap. Dia berharap, bertamani, berangan-angan, ingin menjadi tanah saja supaya tidak dihisap. Bang, bang, ini bisa atau tidak? Tidak, nah, ini mustahil. Karena sudah seperti itu ketentuannya. Asadis yang keenam, selesai la -al, yang kelima. Asadis yang keenam itu yang terakhir La'alla. Allah. Wa maknaha at-tarujji wa tawakku. Kalau la'alla, Allah maknanya at-tarujji dan at-tawakku. <tuh> iya. Tarujji apa artinya? Tawakku apa artinya? Belum akan jelaskan. Fattaroji, maka attaroji, huwa tolabul amril mahbub. Mengharapkan, menginginkan perkara yang disukai. Biasa diterjemahkan kalau maknanya taroji adalah semoga. Iya. Yeah. Terus beliau katakan, wala yakunu illa fil mumkin. Dan tidak akan terjadi tidak boleh antum pakai Allah yang bermakna taroji. Kecuali illa, kecuali fil mungkin. Pada perkara yang mungkin. Mum, mungkin, bahasa, bahasa Arab. Kita bilang mungkin. Ini mungkin. Apa artinya mungkin? Mungkin. Tahu kan? Dia tidaklah terjadi kecuali pada perkara yang mungkin. Jadi ini mirip om-pomo ya. Kita mungkin pakai NG. Orang Arab mungkin, iya. Yeah. Ini pakailah Allah pada perkara yang dicintai, perkara yang mungkin terjadi karena kita tidak berharap dengan kata harapan kecuali yang mungkin. Adapun yang tidak mungkin itu namanya berangan-angan. Jadi ada dua model yang orang cita-citakan, ada angan-angan dan ada harap harapan. Kalau orang berangan-angan itu pada sesuatu yang tidak mungkin. Paham kan? Kalau yang namanya taroji berharap itu pada sesuatu yang mungkin. Itu beda. Bentuknya. Nah contoh. La Allah Zaidan Qadimun. Semoga Zaid datang. Mungkin Zaid datang. Semoga Zaid datang. Wat tawakku. Sementara tawakku. Apa artinya tawakku? Huwa tarok kubul amril makruh yaitu menanti menunggu suatu perkara yang tidak disenangi ya ai apa artinya ini arti tarokup. inti buku menanti terjadinya tapi perkara itu antum tidak suka antum tidak mau terjadi ini biasa diterjemahkan dengan kata kekhawatiran kalau tadi kan harapan yang yang laita angan-angan kalau taroji harapan kalau ini kekhawatiran diterjemahkan jangan-jangan paham kan jangan-jangan mati n bukan mati g karena kalau jangan-jangan itu lain artinya gilang ya apa itu gilang artinya ayam iya jadi ini mati n jangan Iya. Yeah. Jangan-jangan begitu maknanya nanti. Lihat. Nah, contoh. La'alla Muhammad dan Halikun. Dia bukan mengharapkan. Bukan dibilang semoga Muhammad binasa. Bukan. Jangan-jangan Muhammad binasa. Dia khawatirkan. Dia tak tenang Muhammad binasa. Tapi dia juga mengatakan hal tersebut. Kekhawatirannya. Iya. Fala Allah fil mitali al-awwali harf tarajji wa nasbin. Maka Allah pada contoh pertama harf tarajji wa nasbin. Huruf yang bermakna tarajji dan harapan. Dan menasab. <laughs> wa zaidan ismu ha zaidan isimnya. Wa qadimun qobar wa qadimun qobarnya. Wa la Allah fil mitali tani. Sementara Allah pada contoh yang kedua. Harf tawakku'in wa nasbin. Huruf yang menunjukkan tawakku' dan menasab. Wa muhammadan ismu ha. Wa halikun qobar Mudah wa mithaluha minal Qur'anil Azim. Contohnya dalam Al-Qur'an Al-Azim, qauluhu jalladzikruhu firman Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia penyebutannya la'alla tabaqi'un nafsaka. Mana isimnya ini? Mana isimnya? Ka khabarnya baqi'un. Adapun nafsaka itu maf'ulun bi. Itu adalah maf'ulun bi. Jelas ya? selesai inna Sertai inna. Sekarang kita yang mungkin juga bisa yang itu baik. Eh, saya yang yang sakit ya. Yang sulit itu. Hmm? Sulit itu misalnya kayak zaidan karim. Hmm. Lalala zaidan zaidan bisa. Kan yang penting mungkin. Hmm. Masalah untuk contoh tadi yang laita. Dah? Yang laita Zaidan Ali kan? ya Bisa. diganti dengan apa? La'alla. Untuk paham pertanyaan Abdillah. Bisa. Kan yang penting mungkin terjadi. Hanya saja kalau laita bisa yang mustahil, bisa yang mungkin. Kalau la'alla, maknanya taroji pasti mungkin. Bukan yang mustahil. Itu maksudnya. Paham ya? Kalau laita, ada yang mustahil, ada yang mung mungkin. Tapi sulit. Kalau la'alla, maknanya taroji pada perkara yang harus yang mungkin bukan yang mustahil bukan yang mustahil jelas kan tidak bisa dibilang la syaiku syaban la syaiku semoga saya ini jadi anak muda nah bisa nggak nah tidak bisa karena itu perkara yang tidak mungkin perkara yang tidak mungkin jelas ya hmm. Selesai. Sekarang nama yang terakhir. Dona wa aku wa wa tuha. Donna dan saudari saudarinya. Kal belum berkat. Wa amma donan tuwa wa tuha. Ba inna hatan sibul bulmu tada awal ko Ala anna huma nilaha. Wahia donan tuwa hasib tuwa kil tuwa zam tuwa roai tuwa kil wa wa tuwa jat tuwa takot tuwa jaal tuwa Takulu donantu zaidan amron sya Belok katakan, Adapun donanto dan saudari saudarinya. Ba maka sesungguhnya dia tansibul mubtada awal khobaro menasab mubtada dan khobar. Paham kan? Jadi dua-duanya di nasab ala annahuma atas dasar keduanya sebagai maf'ulnya. Anda paham ini? Artinya kalau begitu bentuknya ini irobnya keduanya setelahnya pasti maf'ulun binya kan? Berarti nanti fiil-fiil ini dia syarat beramalnya harus ada dulu fa'ilnya. Anda paham? Beda kalau karena kan? Karena kan dia tidak butuh dua maf'ul dia cuma buta bah, Langsung isim dan ko, Sementara ini, muptada dan kobar antum sebagai apa? Mabulun bi. Muptada mabul awal, kobarnya mabul sani. Berarti, ini kan dona dan saudara-saudaranya adalah fiil. Sebelum dia beramal, dipersyaratkan harus ada dulu fa'ilnya. Ada paham? Apakah fa'ilnya berupa domir atau berupa apa? Dohir. Misalnya antum ingin masukkan E Dona pada kata zaidun ko imun, maka antum bilang, donan zaidan ko iman." Harus ada tu, domir berupa, fa'il berupa, do, domir, atau berupa dohir boleh juga. Antum bilang, "Dona zaidun Muhammadan ko iman." Dona zaidun Muhammadan ko iman. Kan, duanya menjadi makul, berarti dia harus punya dulu siapa? fa'il. Kalau tidak punya fa'il bahaya. Andum, paham kan? Jelas ini. Jadi syaratnya dia akan beramal butuh dua maful kalau sudah punya fa fa'il. Jelas? Ya, Nabi syarat masa ya. belum. Ya? ya Apa? Ya. Iya Pak, Iya tidak paham, iya paham. Yakin? Siapa yang belum paham? Iya, kan kita bilang fa'il. Fi'il. Fi'il. Fi'il mati. Tapi bisa juga fi'il motori, kan? Nanti tasribnya juga beramal. Paham kan? Jadi bisa nanti. Ya Zaidun. Muhammadan. dan Yang jelas harus ada dulu fa'il apakah berupa dohir atau berupa apa? Domir. baru ada itu dua mafulnya. Pak Yudin? Yakin? Bisa kayaknya berupa satu gitu? Bisa. eh Yudin Yadunnu Yudin Yadunnu Coba Adama Goniyun. Gonia siapa Adam? Oh ya, Adam Yordan. Paham kan? Jadi, Yodin, Yadunu Adama, Gonian. Sekarang, Yadunu, mana pak ini? Domir Mustatif, takdirnya buah kembali ke Yodin, baru Adama, makulumbi awal. Gonian jelas. Aldi, aldi yakin nah bisa bisa domin mustatir wujuban nah maksudnya ndak harus ada Yordin dulu sebelumnya boleh ndak ada Yordin, ndak apa-apa ndak ada dia misalnya tu bilang adunnu zaidan qaiman adunnu zaidan qaiman mana pak ini domin mustatir takdirnya ana kan kalau awalnya a ana awalnya na Nahni Awalnya tak, anta ia kan, awalnya hua, iya. Awalnya hia, tak. Jelas kan? Dipahami nih. Selesai. Itu syaratnya. Biasanya jangan kasih tahu dulu, karena tidak ada di sini pembahasannya. Jangan sampai kenapa langsung tiba-tiba ada dua maupun Paham? Itu mudah, makanya anak kasih tahu memang. Walaupun nanti di, di, pembahasan mutamimah buku setelah ini memang akan diterangkan langsung seperti itu. Cuman karena mudah, jadi anak kasih tahu memang supaya antum paham kenapa tiba-tiba ada dua maful. Ya karena dia adalah fiil dan fa'il sebelumnya. Lihat ini belum katakan. Wa amma donan tua Adapun donan saudari saudarinya. Fa kobar ala an Sesungguhnya dia menasab mutada dan kobar atas dasar keduanya adalah mafulnya. Makanya sudah ada tu nya memang cuma ini untuk memudahkan hafalan Tidak harus nanti donantu nah harus nanti apa donantu nah harus ini untuk memudahkan hafalan diratakan donantu wahasitu wakiltu wazamtu wa tuh, wa alimtu wajatu wa wajaaltu wa itu. apa artinya semuanya sebentar kan ada di bawah kan saya kan biasa diterangkan semua maknanya paham ya Takul antum katakan misalnya donantu zaidan ko iman jadi donantu donantu fil madi mabni alas sukun litisolih bidomiri ropi mutahari karena bersama dengan domi mutahari tu fa il zaidan makulum bi awal ko iman jelas waro itu amron syakisot sama wa wama asbahadali dan apa yang serupa dengan itu Iya. Selesai aku saya katakan. Al-qismu min Jenis ketiga dari mm -hmm. no, yang menghapus no, hukum mubtada dan khabar donantu wa akhawatuha. Aina dha'iruha fil amal? Donantu dan saudari-saudarinya yaitu yang semisal dengannya dalam beramal. Wa hadzal jenis ini. Iya. Jenis ini kata belau

Sementara kobannya dinamakan dengan makulumbi yang kedua. Jelas ya? Mudah sekali insya Allah. Wahadal kismu asyaratu af'alin. Jenis ini ada sepuluh fi'il. Jenis ini ada sepuluh fi'il. Berarti sekarang eh, karena berapa? Tiga belas. Ina enam. Ini sepuluh. Semuanya berapa berarti? Hah? 29. Itulah penaseh dengan berbagai amalannya. Pramai. Sebenarnya ada buku bagus juga di yang anak punya. Di kitab yang terkarang. Dia menulis khusus al-awamil. Jadi kitabnya itu khusus al-awamil. Amil. Termasuk ini. Amil yang masuk pada menaseh, penaseh muktada dan khobat. Di paham ini? Iya, dia jadi dia kumpulkan amil. Ini amil penase. Semuanya berapa belas tadi? 29. Tugasnya itu. Ada yang meropa dan menasab, ada yang menasab dan meropa, ada yang menasab dua-duanya. Amin. Ayo ya? itu fungsinya itu amil namanya. Itu namanya apa? Amin. Antum tinggal hafal dan ingat tugasnya. Dan ingat tugasnya. Ini 10 ala arba'ati aksam. Dia terbagi empat. Ini terbagi empat. Ini dilihat dari maknanya, bukan amalannya. Karena kalau amalannya sama-sama menasab. Dipahami ini. Tapi dilihat dari terjemahannya, maknanya, maka ada empat. Ini untuk dasar ya. Jadi banyak pembagiannya. Walaupun nanti di kitab atas, dipersempi lagi ini Karena pembagian pertama bisa juga makna yang kedua. Sementara yang kedua bisa juga masuk di mana yang pertama. Makanya nanti itu di buku yang lebih tinggi lagi itu ndak, bukan empat. Bukan empat. Jelas kan? Tapi di sini karena pemula diuraikan lebih dipecah lagi lebih bisa dipahami. Al awal yang pertama, ma Apa yang bermakna sangkaan? Jadi selalu antum terjemahkan terkait dengan sangkaan. Saya menyangka, Zaid menyangka, Muhammad menyangka. Paham terjemahnya Sama, tidak ada bedanya. Yaitu, lebih kuatnya terjadi makul yang kedua. Berarti ini sangkaan kuat. 51 ke atas. Paham ya? Karena terkait dengan sangkaan itu, macam-macam. Iya? Macam-macam kalau sangkaan yang disebutkan oleh para ulama yang namanya sangkaan itu kan ada mulai dari 0 ya sampai 50 mulai dari 51 ya sampai 100 Tahu dari 0 sampai 50 ini dari 0 sampai 50 atau dibilang sampai 49 itu beda namanya. Beda namanya, kalau dari eh, di bawahnya nol, beda lagi namanya. Kalau udah 50, share ya, dengan 50, itu beda artinya, beda mananya. 51 sampai 100 beda. Kangen, kalau 50, 50 ini langsung. ragu. Tidak ada yang kuat, 50-50. Musim persennya ini, berapa antum yakin 50-50? Pangkat kan namanya tak bahasa Arabnya. Pangkat namanya apa? Syak. Kalau, iya, 51 sampai 100 air. Ini yang kita aksan, don. Ini namanya apa? Don. Dibang, kalau 50 sampai 0 ini namanya wahmun. Wahmun. Sangkaan juga tapi dinamakan bahasa Arabnya apa? Wahmun. Paham kan? Dinamakan apa? Wahmun. Adapun sebelumnya 0 namanya jahil. Jahilnya bagaimana? Tergantung. Kalau dia bilang saya tidak tahu, ya jahil biasa. Kalau dia sudah tidak tahu tapi dia bilang, jahil murokka jahil pangkat 2 dipahami kan? ini ah, yang kita pelajari don don ini lihat belum terjemahkan tarjihu wuku fiil fi wuku maful terjadi maful kedua walaupun cuman satu lebih daripada yang lainnya 51 sampai serap 100, 100. itu walaupun dibilang 51 52 53 sampai 99 sampai 100 Paham kan? Kan kalau sudah 100 kan naik lagi nanti levelnya. Kalau 100 ke atas lain lagi namanya nanti. Namanya nanti yang kedua. Yakin. Kalau nanti ini dari 100 ini dari 100. Naik. Namanya yakin. Namanya apa sudah? Yakin. Karena sudah 100%. Nah, kalau ini maknanya don, semuanya menyangka walaupun nanti 51, 52, 53. Pokoknya 99 masih dinamakan apa? Don. Berapa antum yakin itu? 99 persen. Oh, masih don. Dalam bahasa Arab dinamakan apa? Don. Namanya kalau dibahasakan don roji. Sangkaan kuat. Sangkaan kuat. Karena kalau 50-50, sangkaan juga. Tapi tidak ada kuat. Dinamakan dengan apa? Syak. Iya. Dinamakan syak. Makanya ketika ada orang meragukan tentang Allah, dibilang apillahi syakkun. Apakah pada Allah ada keraguan? Paham Apakah pada Allah ada keraguan? Itu bagi orang. Padahal pada Allah itu kan bukan ragu. Bukan hal don, tapi yakin. Yeah. ini yang pertama. Memberikan faedah sangkaan kuat pada maful tani. Dan ini kata beliau afal. Ini ada empat fiil. Yang seperti ini maknanya ada empat fiil. Yang seperti ini ada empat fiil. Semua terjemahan sama. Ahaduhuma Yang pertama ya kata don itu sendiri. Wahya umul bab. Ini adalah induk dari bab ini. Induknya adalah don. Induk dari bab ini adalah don. Ya adalah don. Walihaga pada Abihal Boleh karena itu penulis memulai dengannya. Nah, donan Zaidan dan ko iman. Apa artinya ini? Saya menyangka Zaid berdiri. Tapi ingat. Menyangkanya ini bukan dia ragu. Tapi apa? Sudah 51 persen. Paling rendahnya. Paham ya? 51 persen. Artinya dia sangkan kuat. Dia sangkan kuat. Hmm. Fadon nabil mati nasik. Maka don nafil madi yang menghapus. Dan sebelum muktada kobar jami'ah. Menasab muktada kobar semuanya. Wat ta'u domir mutasilun. Fim ahli infa'in. Ta adalah domir yang bersambung. Berada dalam kedudukan ropa sebagai apa? Fa'il. Wat zaidan maf'ulu hal awal. Sementara zaidan maf'ulnya yang pertama. Wa iman maf'ulu hasani ko iman adalah mafulnya yang ke dua. Wakis ala hadal irobi bakiat al atiyat al atiyati. Kiaskan di atas irob ini sisa contoh yang akan datang. Jadi contoh-contoh nanti itu tidak akan di lagi. Karena sama saja antum bilang. Iya. Wa mitalu minal qur'ani al karimi kauluhu ta'ala. <tik> Contohnya di dalam Al-Quran Al-Karim firman Allah Ta'ala. Wa <tik> ma adun nusta'ata ko'imatan. Dia bilang saya tidak yakin. Kan sangkaan tuh mananya. Saya tidak yakin Kan saya tidak menyangka Kan maknanya tidak Saya tidak yakin Kalau hari kiamat itu akan terjadi Tapi bersamaan itu dia tidak bisa menjazamnya Dia tidak bisa pastikan terjadi Tapi dia rak, rak. Dipahami ini Dia ucapkan seperti itu Airob kita adunnu bil bil Madani, matu, wala matu rabiya, dhamma dhohir ala akhiri. Lita jaru dihani nasi jazim. Fa iluh dhamir musatir tak ana. Ala asa'ata, makulumbi awal. Ko imatan? Makulumbi sani. Asani yang kedua, hasiba. Jadi hasiba juga maknanya menyangka. Nah contoh, hasib tu bakron sodikon. Saya menyangka bakar itu adalah sodik seorang teman dekat. Tahu maknanya? Wa qulu ta'ala wa tahsabuhum Kamu menyangka mereka sedang tidak tidur. Apa maknanya? Terjemahannya? Menyangka. Atali tinggi tinggi kola. Nah, tul hadi kota musmirotan. Saya menyangka kebun itu sudah berbuah. Dipahami ini? Ini yang ketiga. Arab yang keempat zaman Nah, zam za tu Sujaan. Saya menyangka Zaid pemberani. Saya menyangka Zaid pemberani. Jelas ini berapa fiil ini? Empat. Al kismu Jenis kedua, ma yakin. Apa memberikan faedah yakin. Jadi antum terjemahannya itu yakin. Terjemahannya pakaikan kata apa? Yakin. Apa artinya? Ay tahak Kuku buku ilmu sani betulnya benarnya terjadinya makul yang kedua itu yakin sudah seratus bahwa salah <tuh> satu afal ini hanya ada tiga fiil ahadu mas ah salah satunya roa jadi ingat roa ini punya dua makna kalau antum melihat di kamu roa bermakna melihat kalau terjemahannya melihat dengan mata kepala itu cuma butuh satu maful. Dia butuh dua maful kalau maknanya seperti ini. Antum nih, jadi hati -hati. ini? Jadi hati-hati. Ini roa kalau dilihat di kamus maknanya melihat. Tapi kalau terjemahannya melihat cuma butuh satu. Misalnya antum bilang roa yodin bakron. Yodin melihat Bakron Selesai. Dipahami ini? Jadi kalau maknanya roa ya lihat dengan mata kepala butuh satu saja. Ini syaratnya dia akan butuh dua makul kalau maknanya apa? Yakin terjemahkan yang seperti itu. Lihat, roh itu sih Ini antum tidak terjemahkan. Saya melihat kejujuran itu menyelamatkan, bukan? Saya yakin. Bang terjemahannya dari mana antum tahu terjemahannya begitu nanti? Lihat konteksnya. Kalau dia dua makulnya terjemahkan itu. Kalau satu makulnya terjemahkan melihat. Jadi hati-hati dalam kalimat. Ya, banyak kesalahan dalam terjemahan ini bagi orang yang tidak belajar bahasa Arab tentunya. Hanya lihat kamus. Hanya lihat kamus. Lihat. itu sudah pemunjian. Saya yakin kejujuran itu adalah menyelamatkan. Maknanya, wa ta'ala innahum yarawnahu wa qariba. Sungguh mereka menyangka itu masih jauh dan kami yakin itu sudah dekat. Sebenarnya contoh ayat ini memberikan makna dua, yaitu roa itu memberikan makna don juga, sebagaimana dia memberikan makna yakin, sebagaimana don memberikan makna sangkaan dan juga memberikan makna apa yakin. Tapi nanti dimutamima. Tapi contoh ini menggambarkan itu. Roa yang pertama bermakna menyangka. Lihat. Innahum <Nikun> yarawnahu ba'idah. Sungguh mereka menyangka itu masih jauh. dan kami yakin itu sudah dekat. Di maknanya ini? Jelas maknanya terkait dengan hati. Makanya nanti di Mutamimah. dia tidak bilang ini bermakna yakin, ini bermakna don. Dia cuma bilang af'alul kulub. Fi'il fi yang bermakna hati. Hah? Hati itu bisa yakin, bisa apa? Menyangka. Karena ini dia bisa ketukar maknanya. Dilihat dari konteks kalimatnya. Jelas? Hmm. Roh itu tidak kemunjian. Taala inna hum yarona ida wana roh Wa was syahid fiha kauluhu yang menjadi syahid padanya firman Allah Taala wana roh koriba. Yang kedua, karena kita mau cari yang bermaknanya apa? Maknanya apa? Yakin. Fa inna habi makna yakin. Karena itu bermakna yakin. Aina lamu yaitu kami meyakininya. Bikinlah bil ula berbeda dengan yang pertama. Fa Dan itu bermana apa? Don. yang kedua, alima. Ini juga. Ini alima dua maknanya ya. Kalau di kamus alima mengetahui. Tapi di sini bukan itu maknanya. Karena kalau mengetahui butuh satu. Misalnya kita bilang alima yodin masalatan. Yodin mengetahui masalah. Dipahami nih. Butuh berapa maful ma 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 kalau mengetahui? Satu, tapi ini dia bermakna yakin sehingga butuh dua makul. Hati-hati terjemahannya. Lihat, nah alintu Muhammad dan sodikon. Ini bukan artinya saya tahu Muhammad jujur, bukan? Salah. Kalau dia butuh dua makul, bedah terjemahannya. Jelasan untuk terjemahkan apa? Saya yakin Muhammad jujur. Dipahami ini? Jelas ya? Kita tiga-tiga yang ketiga wajadah nah wajad ilma wajadah kalau antum buka kamus terjemahannya mendapati menjumpai. Bang itu di kamus. Tapi kalau menjadi temanya don butuh dua makul maknanya apa? Ya yakin. Jadi terjemahkan ini wajad tul Saya yakin ilmu itu bermanfaat. Antum harus yakin. Paham contohnya ini? Saya yakin ilmu itu bermanfaat. Wa qulu ta'ala wa wajadaka ailan fa'adna. Wa wajadaka ailan. Dia mendapatimu. Tame ailan. Alkanya sebagai apa? Di, di sini maknanya wajadaka apa? Bermana apa ya? Yakin. Tame Karena ini terkait dengan Allah. Tidak mungkin ragu. Anda ini? ini? kan Allah ini yang mengatakannya. Ka sebagai apa? Ya. Makulumbi awal. Kailan? Ya. Makulumbi sani. Mana fa'ilnya wajada? Ya. Domir mustatir. Takdirnya? Huwa... Jelas? Selesai. Al-Qis musalit. Jenis yang ketiga. Ma yufidu tasyir wal intiqal. Min halatin ila halatin ukhra. Apa yang memberikan faedah tasir bermakna tasir menjadi wal intikal dan berubah min halatin dari satu keadaan ila halatin ukro kepada keadaan yang lain apa yang memberikan faedah tasir menjadi wal intikal berubah min halatin dari satu keadaan ila halatin ukro kepada keadaan yang lain wahutnan kalau ini ada dua saja yang bermakna menjadi Aduma salah satunya ittakoda. Jadi makna ittakoda menjadi. Nah contoh. Ittakhotu aliyan sodikon. Saya menjadikan Ali sebagai seorang teman. Apa maknanya? Maknanya itu. Pakulu ibrahimah Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kholila. Ini contoh fa'ilnya dohir. Allahu. Paham ya? Fa'ilnya dohir. Atau yang kedua, ja'ala. Ja'ala juga sama, menjadikan. Nah, ja'al tul zahaba kotaman. Saya menjadikan emas sebagai cincin. Mudah. Wa qulu ta'ala, fa habaan manturo. Mana mampul awalnya nih? Hu, mampul taninya? Habaan, mampul eh, manturannya? Na'at. Selesai. al murabi jenis yang keempat. Yang mana jenis yang keempat ini, nanti yang benarnya tidak ada. Yang benarnya itu cuma sampai tiga tadi Yang keempat ini tidak ada Karena diperselisihkan dan yang kuatnya tidak masuk Sebentar akan dikasih tau Jenis keempat Apa yang memberikan faedah terjadinya Penyandaran kepada pendengaran Terjadinya penyandaran kepada apa? Pendengaran, yaitu saya mendengar Zaid mendengar, Ali mendengar Yaitu maknanya wahwa fi'lun wahid dan ini hanya satu wahwa samia yaitu kata apa samia nah contoh sami itu zaidan yakrou sami itu zaidan yakrou mana mampul awalnya zaidan mampu taninya nda yakrou fiil mudari marfu walamat rofihi dhamma dhahir ala akhirih Paham kan? Fa'ilnya domin mustatir takdirnya huwa kembali ke zai fiil wafail fi mahalli nasbin makul tani kan maf'ul taninya berupa apa jum jum kan kobar kan asalnya kobar kobar itu kan buruk bisa berupa apa jumlah ismi atau pun apa fiilia kalau ini jumlah apa fiilia lihat irupnya fa zaidan maf'ul bi awal zaidan maf'ul bi yang pertama

Contoh dalam Qur'an firman Allah Taala Sami'na ina fatan yadkuruhum" sama, ya? Jadi kita tulis dulu apa contoh pertama tadi, karena sebentar ada yang terjadi padanya. Apa contoh pertama? Salibku, saya? Hmm, ya. Bro. Hmm, contoh kedua kami itu. Samiha, apa? Hmm? Ya, buruh. Hmm. Jadi ini mau awal katanya ini mau iya yang selanjutnya dalam makhluk Sani. Nanti beliau akan katakan bahwa Saniha cuma butuh satu makhluk. tidak termasuk dalam fiil yang butuh dua makhluk. Paham kan? Iya, karena sejak ini jumlahnya apa? Ini. Akhirnya ini jumlah tergantung sebelumnya itu. Kalau sebelumnya mana pak? Maka jumlahnya hal. Kalau sebelumnya nakiro maka jumlahnya lah. Dan koedanya, jumlah selama adi pak hal. Jumlah selama nak nah. Demangkan kan itu irup kedua dan ini irup yang benarnya nanti. Paham ini? Maksudnya kan kau ada naat kan apa? Nakiro, nakiro. Paham ya? Kau ada hal? Kan harus ada dulu ma'rifah ma baru hal. Soibul halnya kan? Makanya nanti ini iroknya lihat kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya ma'rifah, ma maka itu yang dikatakan ma'ul tani sebagai apa? Hal kalau kata sebelumnya nakiro, maka itu yang dinamakan maful tani sebagai na'at. Dipahami ini? Kan irob jumlah maksudnya. Jumlah setelah nakiro, naat. Jumlah setelah ma'rifah, ha. Jangan ad. dicatat, ada aja. Ini saya cuma terangkan dulu, kan ini baru baru muncul. Dipahami? Tapi paham dulu ini yang dipapan. Karena saya akan baca sudah ini. Ya, paham oh, ini yang di papan. Jadi kan i'rab yang pertama kita katakan bahwa sami abu tu maful. Berarti sami itu zaidan, zaid maful awal. Kam gitu. Yakro fil mudhari marfu, tapi fi mahali nasbin maful bi tsani. Sami inna fatat yakruhum. Fatan maful awal, yakru. Kam gitu. Dia fil mudhari marfu, di mahali nasbin maful Tani itu kalau antum irob sebagai itu beramal. Sami, kalau dia nanti berdasarkan pendapat yang kuat tidak beramal, maka sami itu zaidan yakro, yakro fil mudari marfu fi nasbin hal. Sama nasbin juga. Sami apa kan? Yakro, yakro fil mudari marfu fi nasbin naat. Kenaat ikut sebelumnya. Fatan ma mansub kan? Dia juga mansub. Amin, Jelas kan? Baik nanti hal bisa jumlah. Nah juga bisa berubah Jumlah. Sama. Ada masalah sebelum saya baca? Rizki? Tidak ada? Azhar? Sero? Masan? Kenapa tidak ada masalahmu terus? Tidak ada memang? Kenapa? Aman. Baik. Siap, Pak. Karena aman. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya baca. Wassohi. Yang benarnya. Indal jumhur. Menurut mayoritas. Ulama bahasa. Anna sami'a la tansibu illa maf'ulan wahidan. Bahasanya sami'a tidak menasib kecuali satu maf'ul. Li'annaha min af'alil hawas. Karena dia termasuk Fiil-fiil yang masuk dalam Golongan Al-Khawas Golongan Panca Indra Semua fiil yang terkait dengan Panca Indra itu cuma butuh satu Tidak ada yang butuh dua Tami, misalnya apa Ini kan Samia mendengar Panca Indra ada berapa Namanya Panca Panca apa, lima, Indra Indra Panca Indra ada berapa Lima, apa itu pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman, berapa? Eh, pendengaran, samia. Ya kan? Penglihatan, nadoro, basoro. Dipahami kan? Eh, apa lagi? Penciuman. Syamma. Syamma. Perasa? tulis ya kan panca indera ini pertama samiain, ini samia ini dia samia yang kedua nadoro atau bisa juga abar, baso, baso. terus berikutnya apa pen penciuman sham terus para da terus berapa? masa aku lama masa, hmmm, hmm. kamu ini satu maklum, sambil tu zaidan, nador to'aman to aman, syamam tu roihatan, buktu to Masalah masalah jidaron. Semuanya itu butuh satu makhluk. Ya kalau semua ini, empat ini butuh berapa makhluk? Satu. Maka itu juga masuk. Dia enggak butuh dua. Itu maksudnya. Dia masuk dalam apa? Fil-fil -fi apa? Al-hawas. Apa arti al-hawas? Fil-fil -fi yang terkait dengan panca Indra Waab alul-hawas allatihiyah Nah, fiil fiil hawasi adalah sami'a, dako, abasoro, bisa tadi masukkan lainnya kan banyak sinonimnya. Walamasa, wasamma. La kan ila makulan wahidan, tidak menasab kecuali satu makul. Tidak menasab kecuali satu makul. Itu koedanya. Nah, samitul qur'ana. Lihat. Berapa makulnya itu? Satu. Wajuk tutu ama. Berapa makulnya? Abasartu Zaidan berapa? Walamastul Jidaro berapa? Syamamtur Royhana berapa? berapa? Semua satu. Iya kan? Terus kata setelahnya apa? Belum katakan. Fa in kana hadzal maf'uli ma'rifatan. Kalau maf'ulnya ini ma'rifah. Ma Fa in kana hadzal maf'ulu ma'rifatan. Kalau maf'ulnya ini adalah ma'rifah. Ma Kalau misalnya awal seperti contoh yang pertama tadi di, di atas wal jumlah tulati ba'dah hupi mahalinas bin al maka jumlah setelahnya berada dalam kedudukan nasab sebagai apa hal bukan maful tani tapi sebagai hal li an al jumala ini koeda yang digaris bawahi li an al jumala ba'dal ma'arifi ahwal karena jumlah setelah ma'arifah itu koedanya sebagai hal karena jumlah setelah ma'rifah itu irobnya sebagai hal. Karena dipersyaratkan sohibul hal harus ma'rifah. Wa inkana nakirotan. Kalau setelahnya itu jumlahnya sebelumnya ada nakiro. Kalau ayat seperti contoh di ayat. Sami'na fatan yad Itu fatan. Itu nakiro. Naki Farjum fal jumlatul lati ba'dahu fi mahalli nasbin sifatun lahu. Maka jumlah setelahnya berada dalam kedudukan nasab sebagai sifat itu naatnya. Kenapa? Koedanya. Li'annal jumala ba'dan nakiroti <Sýfāt> sifat. Karena jumlah setelah nakiro itu dirob sebagai apa? Sifat. Itu koedah. Jelas ya? tambi selesai ya tambi terakhir hadal kismu aidona wa jenis ini yaitu dona dan saudari saudarinya laisa minal marfuat sebenarnya bukan dari marfuat tapi masuk di bab marfuat coba antum lihat ada nggak yang marfu tidak ada kan? mutadanya jadi mansu kubarnya jadi mansu kenapa masuk di bab marfuat belum ingatkan ini bukan dari marfuat wa haqquhu mansubat. Haknya disebutkan dalam mansubat. Saya tidak sebutkan di miftah karena cukup irobnya ya kan? Saya sengaja tidak sebutkan di miftah. Kenapa? Sengaja. Karena cukup irobnya sebagai apa? Tidak apa-apa. Kan begitu. Kan dia ya kan? Maka haknya ini disebutkan di mansubat. Tapi wa inna maduki rohuna tiada lain dia disebutkan di sini tatmiman untuk menyempurnakan li aksamin nawaseh pembagian yang menghapus hukum tada dan kobar. Sebenarnya ada juga kekurangan dari penulis rahmallah. Seharusnya kalau memang untuk menyempurnakan nawaseh harusnya juga lana pilih jins. disebutkan juga di sini. Tapi malah lana pilih jins belum sebutkan di mansubat. Anda bisa pahami ini. Jadi ini dona menaseh hukum muktada dan khobar. Tidak ada yang marpu. Tapi belum sebutkan di sini supaya sempurna. sempurna. Tapi lah nafilil jin seharusnya kan masuk sini. Karena dia juga menghapus hukum muktada dan khobar. Belum sebutkan di bakman mansubat. Anda bisa pahami ini. Seharusnya ada di sini. Makanya di miftah saya masukkan di sini. Tapi dona saya tidak masukkan. Jelas kan? ya itu bedanya ini selesai alhamdulillah Setelahnya adalah bab at-tawabi sisa bab tawabi langsung setelah itu kita masuk bab mansubat